Hak ni kita kitab Fathul Mu'in muka surat 215. 215. Petok bawah sekali. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين ونلب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر للفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين إذا لم يكن لثالثة ثم يدخل للجماعة سنة bagi orang solat munfarid. Bagi orang solat munfarid. Kita terjemah di sini. Munfarid tu apa dia? Munfarid ni orang yang solat seorang diri. Di semayang ni dia ada tiga. Munfarid, imam dan makmum. Munfarid, imam dan makmum. Kadang-kadang orang mengajar ni disebut gitu. Dia kata, ni munfarid. Munfarid kita dengar apa benda pula munfarid. Macam dalam kitab ni, dalam terjemahan Fathul Mu'in ni. Dia tak terjemah pun. Sunat bagi orang yang sedang solat munfarid. Apa itu ni gitu? Dia ke tak ada terjemah dah. Macam ginilah imam, makmum, terjemah ke tak? Imam, makmum bukan bahasa Melayu tu. Tapi apa tak terjemah? Sebab orang faham dah. Makmum yang mengikuti imam. Imam ni yang mendahului di hadapan. Itu imam. Tapi kita sebut imam, terjemah, tak payah. Makmum, terjemah, tak payah. Lepas tu munfarid, kena terjemah lah. Orang semayang seorang diri. Pada munfarid sama dengan imam makmum je. Dengan munfarid kita faham. Sunnah bagi orang yang solat munfarid. Sunnah ni sunat lah. Dia sunnah-sunnah ni kita jadi pelik sikit lah. Sebab dia sunnah, dia hukum-hukum taklifi hak lima tu kan. Wajib bahasa Arab, terjemahnya wajib. Kemudian haramun bahasa Arab, terjemahnya haram. Makruhun bahasa Arab, terjemahnya makruh. Super. Lepas tu mubahun. Tak erti lah kita. Itu harus. Itu lain. Tak apa tu. Sebab dia terjemah lain. Mubah, terjemah je harus. Hak dia semabur sikitnya, sunnatun. Terjemahnya sunat. Apa pula gitu? Ni sunnah lah. Baru tahu. Sunnatun. Lepas tu kalau termarbutah tu kan, kita bererti dengan sunnah. Baru kena dengan bahasa Arab. Kita dah terjemah. Bahasa Melayu sebut apa? Sunat. Jadi aku tanya, sunnah dengan sunat apa beza? Sunnah mana ni? Sunnah hukum lima? Sunat tu lah. Sunnah mana ni? Sunnah dalam hak mana ni? Dalam hak mustalah hadis tu ke? Sunnah hak sumber yang kedua selepas Al-Quran ke? Apa Al-Quran? Itu sunnah hadis Nabi tu. Al-Quran dan sunnah. Mana apa ni? Sunnah hadis Nabi. Sunnah mana ni? Sunnah dari segi lughah. Sunnah dari segi lughah panggil tariqah. Perjalanan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menjalankan pada agama jalan yang jahat. Jalan yang jahat. Itu apa dia? Sunnatan sayyatan wa tariqah, perjalanan.
Sunnah mana ni? Sunnah dalam usul fiqh, hukum lima. Ha, sunnah terjemahan dia sunat. Mana? Batu kita sunnah, sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa tu? Sunnah sumber yang kedua lepas Al-Quran, sunnah tu hadis. Sunnah tu perjalanan. Ha, sunnah Nabi, perjalanan Nabi ada wajib, ada sunat. Bukan sunnah Nabi hak Nabi buat ni hanya pakai serban janggut saja dah. Jadi kita tukar sunnah dalam usul fiqh tu lah. Hukum lima tu. Dengan sunat. Sunnah bahasa Arab. Sunat bahasa Melayu. Tapi oleh kerana dia terjemah dekat-dekat tapi lain. Jadi orang semabur. Apa beza sunnah dengan sunat? Wajib, dia terjemah dengan wajib. Haramun, dia terjemah dengan haram. Makruhun, dia terjemah dengan makruh. Mubahun, dia terjemah dengan haruh. Jauh lagi, tak apa. Sunnatun terjemah dengan sunat. Lepas tu tubik selaginya sunat. Sunat pula. Ha, tu lain pula. Budak ni sunat tak lagi. Ha, sunat lain pula tu. Jadi sunnah ni sunat lah. Sunat bagi orang yang solat munfarid. Yang mengetahui bahawa jemaah masyru'ah. Jemaah yang dituntut telah didirikan sunat untuk membalikkan solat fardu adat yang sedang dilakukan itu bukan solat qada sebagai solat sunnah mutlak, solat sunat mutlak. Jadi dalam pembicaraan kitab Fathul Mu'in ni habis dah cerita bab perkara membatalkan sembahyang sebelum masuk kepada bab azan dan iqamah. Dia cerita sikit yang berkaitan dengan tukar niat. Yang mana kita ni niat tak boleh nak tukar-tukar. Niat ni kena niat yang putus. Yang putus tak boleh nak tukar. Niat semayang ni kalau kita ni. Kalau kita, kalau begini aku berhenti semayang. Batal lah ludah. Bukan niat semayang ni kalau mari syok. Niat apa tadi? Niat. Ha, contoh dia tengah semayang, mari syok. Batal semayang. Niat ni kena putus molek. Ha, tiba-tiba ada dalam keadaan tertentu sunat tukar niat. Ha, tukar pada semayang lain. Ha, ni semayang mana ni? Dia semayang fardu. Bukan semayang dia, semayang fardu. Semayang fardu pula hak tunai. Kalau semayang fardu hak qadak, ha, dia tidak boleh nak berhenti. Semayang fardu hak tunai, dia semayang seorang diri, kemudian ada orang dirikan jemaah. Ha, dirikan jemaah yang dituntut pada syarak. Yang dituntut pada syarak mana apa ni? Bukan kata jemaah tu diimamkan oleh orang fasik ke. Ha, tu tidak dituntut pada syarak tu. Ha, tidak dituntut pada syarak. Sebab apa? Sebab tu imam tu imam yang makruh kita ikut sebab dia imam yang fasik. Apa anda ni? Jemaah mana ni? Jemaah yang dituntut. Jemaah yang dituntut. Contohnya jemaah yang dituntut ni pula ni dengan bahawa sembahyang dia tu sembahyang yang sama. Sembahyang yang sama, bukan sembahyang lain-lain. Dia gini. Dia kita pandangan yang muktamadnya, pandangan yang muktamad, janji semayang tu semayang yang sama. Dia panggil apa? Peraturan semayang sama. Kita boleh berjemaah lah. Walaupun niat lain-lain. Aturan semayang tak sama macam semayang jenazah. Kita dah ikut. Kita semayang-mayang-mayang biasa ni. Orang semayang gerhana matahari. Tak ada ikut juga sebab dia semayang pesek lain. Aturan dia lain. Sebab semayang gerhana ni satu rakaat. Dua berdiri, dua patah, dua rokok. Ada ikut lah. Tapi kalau semayang tu aturannya sama. Aturannya sama. Pasal semayang sama. Tapi semayang lain-lain. Bilangan rokaat tak sama. Eh, tak apa. Semayang lain-lain ni mana? Orang tu semayang sunat. Kita semayang fardu. Tak apa. Ada ni. Memang niat lain. Sebab dia niat semayang sunat. Kita niat semayang fardu. Tapi walaupun niat lain, aturan semayang sama ke tak? Sama. Janji aturan sama je. Niat lain tak apa,
rakaat tak sama tak apa, rakaat lebih kurang rakaat imam atau mudah lepas imam beri salam kita bangun tambah rakaat. Rakaat kita hok kurang, dia tak rakaat lebih. Apa tak ada masalah. Itu macam nak cakap kena ngajilah tu. Tetapi kalaulah sembahyang kita tu sembahyang lain-lain, dia tidak dituntut kita berjemaah walaupun kita sah berjemaah sekalipun. Kita sah berjemaah dengan sembahyang sunat tapi tidak dituntut. Tidak aula seumpama tu. Tapi sah ke tak? Sah. Kita nampak di sembahyang ba'diyah. Kita pun sembahyang fardu tak lagi. Tertupan belakang dia. Sah. Tapi tak dituntut gitu. Kita nak yang dituntut kita sembahyang sama-sama. Sembahyang fardu sama sembahyang fardu. Sembahyang yang sama. Di sembahyang ba'diyah. Nah, di sembahyang ba'diyah. Sebab tu kita memang sah. Tapi ada tak orang? Dia makin lambat. Dia tengok Osmai Ba'diyah. Dia kita duduk belakang. Tak. Sebab apa? Tak dituntut. Sah ke tak? Sah. Sebab aturan semai yang sama. Tapi dituntut ke tak? Tak. Ada ni. Kan kita masuk masjid kan. Orang selesai dah. Kita baru sampai masjid. Orang selesai dah baca doa. Orang pun bangun. Orang pun semai yang Ba'diyah. Kita duduk belakang dia. Kita dah kita duduk belakang dia. Tapi sah ke tak? Sah. Sebab apa? Sebab aturan sama. Tapi dituntut tak berjemaah kita? Tak dituntut. Sah memang sah. Tapi tak dituntut. Sebab tu tak ada orang buat. Tak ada orang buat. Ada ni. Ha ni nak cerita ni. Hak jemaah yang masyru'ah. Yang dituntut. Bahkan. Bukan kata hak fardu ikut sunat. Fardu ikut fardu pun. Tapi kalau semain tu lain, nak buat misal warna, kita nak main Zohor, dia main Asar. Nak misal warna? Nak misal warna? Nak misal warna? Gini pun apa tau, kita kata, dia orang musafir. Dia jamuk contohnya kan. Dia jamuk, dia semain dah maghrib, contoh-contoh-contoh, dia semain dah maghrib, jamuk takdim. Dia semain isyak. Isyak tu dah kira lah. Tamam. Kosor lah dia ni. Tapi kita orang tempatan. Kita nak main maghrib. Kita orang tempatan. Kita nak main maghrib. Orang maghrib masjid siap dah. Kita baru nak semayang. Tengok orang musafir tu. Dia jamuk takdim. Semayang dah yang pertama. Malam pertama mesti main maghrib. Jamuk takdim kan. Dia wajib semain maghrib dulu. Dia pun susah main pertama, main kedua. Habis tu semain isyak. Kita nak main maghrib ni. Dituntut tak berjemaah. Tak. Sebab di semayang isyak, kita semayang maghrib. Hak kita, hak tempatan ni lah. Yang ada. Itu tidak dituntut. Kalau nak berjemaah, sah ke tak? Sah. Kenapa tidak dituntut? Sebab semayang tu semayang lain-lain tu. Semayang tak sama walaupun sah sekalipun. Begitu juga, tak dituntut. Tak dituntut contohnya, Tok Imam yang makruh kita turutkan Tok Imam yang posik contohnya. Hak ni, hak jemaah yang memang kita dituntut berjemaah. Contohnya, kita ingat ke, nak cakap misal gua ni. Sebab kalau kita sembahyang fardu, orang mari mesti turut belakang kita. Nak misal gua ni. Ini bukan sembahyang sunat ni. Ini sembahyang fardu. Kita sembahyang fardu seorang. Ada setengah orang ni tepat tak ada orang puang lah. Ibrahim sembahyang ahli dalam tabib. Bukan. Tapi memang tepat tak ada orang puang main sembahyang. Tak ada orang puang. Memang tak ada orang puang. Tapi dia masuk puang, masuk tabib. Kadang-kadang kita kata, mula lelaki ke puang. Dia sembahyang sunat rawatik ni kan. Dia masuk tabib. Tapi memanglah tepat tu tak ada orang puang. Tapi dia masuk je perah masuk tabi. Dia masuk je perah masuk tabi. Kadang-kadang ngosek dia orang. Dia pula jenis lembut pula sikit. Sedang orang lalu. Misalnya kita kata, hidup dalam tabi. Dia pun semayang fardu zuhur. Marilah orang lain semayang zuhur luar. Gitu kan. Bunyi lukomak. Dia ingat ke dia mari-mari-mari ingat ke orang. Tak ada orang eh. Dia pun masuk semayang dalam tabi semayang zuhur seorang. Marilah orang 3-4 orang. Komak semayang zuhur. Ni. Apa nak cakap gitu ada. Jadi dia semayang fardu tunai, bukan semayang qada ni.
Tiba-tiba ada ditengok orang semayang jemaah. Maka disunatkan dia tukar niat tu kepada semayang sunat mutlak. Tukar niat hak zuhur tadi kepada semayang sunat mutlak. Sunat mutlak je ni. Tak boleh nak tukar kepada sunat rawatib qabliyah zuhur, tak boleh. Tak boleh tu. Dia hanya boleh tukar kepada semayang sunat mutlak. Semayang sunat rawatib qabliyah diwajib ta'yinkan sebut nama qabliyah zuhur tu dalam takbiratul ihram. Ada ni. Sekarang di semayang zuhur serakaat ada qomat luar semayang 3-4 orang. Maka disunatkan dia niat tukar balik kepada semayang sunat. Semayang sunat mutlak. Semayang sunat rawatib boleh ke tak? Kebetulan dia qabliyah zuhur baru buat 2 rakaat baru. Qabliyah zuhur ada 4 rakaat, ada lagi 2 rakaat. Contohnya, boleh tak nak tukar hak fardu zuhur dia dan orang ada mari jauh luar tu nak tukar kepada qabliyah zuhur? Tak boleh, tak boleh. Sebab semayang semayang rawatib qabliyah zuhur tu dia wajib ta'yinkan, wajib sebut qabliyah tu dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Ada dia nak niat tengah gitu. Jadi tukar hanya kepada semayang sunat mutlak. Lalu bersalam setelah selesai 2 rakaat. Lalu memberi salam. Memberi salam tu koma dah. Tak ada koma lah. Lalu memberi salam setelah selesai 2 rakaat. 2 rakaat. Mana kalau 1 rakaat baru dia kena tambah 1 rakaat lagi. Tasyahud akhir beri salam. Lepas tu pergi ikut semayang jemaah. Mana dia kena cukupkan 2 rakaat. Kalau dia baru 1 rakaat, dia kena cukupkan 2 rakaat. Hak ini hak pandangan hak muktamad ni. Bawah dia ada cerita. 1 rakaat pun boleh. Rakaat pertama baru di semayang fardu zuhur ni, ada jemaah luar, dia pun tukar niat pada semayang mutlak. Lepas tu 1 rakaat dia tasyahud akhir dia bersalam. Sebab sunat mutlak 1 rakaat pun sah. Di sini dia kata 2 rakaat. Bila waktu itu tidak dalam keadaan berdiri rakaat yang 3. Dia sini bila waktu itu tidak dalam keadaan berdiri rakaat ketiganya. Kalau dia sudah masuk rakaat ketiga zuhur, itu tak boleh dah nak tukar. Tak boleh dah nak tukar. Dia kena sudah zuhur dia sendiri. Dia kena sudah zuhur dia sendiri. Hak ni kalau belum naik kepada rakaat yang ketiga. Kalau naik rakaat ketiga dah, dia tak sunat dah nak tukar niat kepada sunat mutlak. Tetapi diharuskan. Diharuskan. Naik rakaat ketiga dah, baru bunyi orang qomat luar. Diharuskan. Rakaat ketiga tu ditukar niat pada sunat mutlak. Dia pun tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir ni kena rokok iktidal sujud lah dulunya. Jangan faham tasyahud akhir. Tasyahud akhir lalu. Jangan faham gitu. Mana dia qiyam beri rakaat ketiga, orang qomat luar. Dia pun selesai baca Fatihah. Orang kena cerita sesu ni. Sebut kata rokok, dah Fatihah habis tak lagi? Kena perhabis lah baca Fatihah. Barulah rokok, iktidal sujud. Duduk ada sujud, sujud yang kedua. Lepas tu tasyahud akhir. 3 rakaat tu, beri salam. Harus tak jadi sunat dah. Tak jadi sunat dah. Hak sunatnya, dia belum sampai lagi. Dia belum naik lagi pada rakaat yang ketiga. Zuhur ni, zuhur fardu zuhur di semayang ni. Selepas dia memberi salam 2 rakaat, lalu mengikuti solat berjamaah. Lagi semayang jemaah luar ni. Maknanya, itu bukan semayang ulang. Tak panggil semayang ulang. Sebab semayang zuhur dia tak ada lagi. Sebab zuhur tu dia tukar kepada semayang sunat mutlak. Jadi makna kena 2 rakaat lah sini. Kena 2 rakaat. Na'am in khasyya fautal jama'ati in tammama rak'ataini ustuhibba lahu qat'us salah wasti'nafuha jama'atan zakarahu fil majmu'.
Memang ini bahkan jika merasa khawatir tertinggal jemaah. Tertinggal jemaah ni bukan ni. Fautal jama'ati. Lupuk jemaah. Lupuk jemaah. Lupuk jemaah ni tak ada jemaah langsung. Kalau menyempurnakan dua rakaat solatnya dahulu. Ilok cukup dua rakaat. Tak sempat nak berjemaah. Tak sempat. Wana zuhur tu parakaat luar. Ni lupuk jemaah ni bukan lupuk akad pertama. Lupuk jemaah. Dah kalau kita semai zuhur parakaat. Luar semai zuhur parakaat. Kalau kita sudah dua rakaat. Takkan lupuk jemaah. Oh, tak tahulah jadi kok mana lupuk jemaah ni. Jikalau dia menyempurnakan rakaat, maka baginya disunahkan memutuskan solat. Berhenti solat. Dan untuk seterusnya dia memulai lagi dengan berjemaah. Dia berjemaah dengan hak ni nak turut tu lah. Seperti inilah dituturkan dalam kitab majmu' ini sebut dalam kitab majmu' bagi Imam Nawawi. Ginilah dia, dia sepatutnya dua rakaat dia beri salam. Tiba-tiba dia takut lupuk jemaah. Dia takut lupuk jemaah. Tak payah tunggu dua rakaat lah. Serakaat. Takut juga lupuk jemaah. Serakaat pun. Maka dia pun berhenti sembahyang. Dia pergi sembahyang jemaah luar tu. Takut lupuk jemaah. Nak pergi kat mana lupuk jemaah? Bukan lupuk kat pertama ni. Lupuk jemaah. Dia tak ada lupuk jemaah. Kalau bukan kerana lupuk jemaah, tak boleh berhenti sembahyang. Dia tak boleh berhenti semayang. Dia tak boleh berhenti semayang. Mana hak boleh berhenti semayang ni? Hak lupuk jemaah. Hak boleh berhenti semayang. Lupuk jemaah kot mana? Lupuk fadilat kat pertama mungkin lah. Tapi tak lupuk jemaah. Kalau tak takut lupuk jemaah, tak boleh berhenti semayang. Lepas tu, tukar niat kepada sunat mutlak. Selesai rakaat tu, tasyakir beri salam. Malah kita boleh ikut jemaah tu. Kalau kita sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang fardu zuhur ni. Adapun kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat. Kemudian kita sudah sembahyang sunat kita. Kita takut lupa jemaah. Kita berhenti sembahyang sunat. Okey, berhenti terus je. Kalau kita sembahyang sunat. Tetapi tak takut lupa jemaah. Kita sesakan sembahyang sunat kita tu. Kita sesahkan. Jadi gini, kalau kita tengah sembahyang sunat, ada orang buat jemaah. Takut kita lupa jemaah, kita berhenti terus sembahyang sunat. Kita berhenti terus sembahyang sunat. Tetapi kalau tak takut kepada lupa jemaah, aulah kita sempurnakan sembahyang sunat tu. Aulah kita sempurnakan sembahyang sunat. Sembahyang sunat lagi sikit. Nak berhenti boleh. Tapi aulah nanti terus sampai ke sudah main sunat tu. Buatlah kodoh-kodoh rukun sudah lah. Kalau kita main sunat serokaat, orang komah. Kita percepat main sunat kita. Kalau jemaah kita tidak lupuk. Takkan sampai ke kita main sunat, sampai ke orang main zuhur dan sudah. Kita baru sudah main sunat, tak nak sabar. Maka aulah kita sempurnakan semayang sunat kita tu. Kita sempurnakan semayang sunat. Tapi nak berhenti, boleh. Sunat lain nak berhenti, boleh. Ada pun sembahyang fardu, takut lupuk jemaah. Kita berhenti lah. Tapi kalau tak takut lupuk jemaah sembahyang zuhur kita tu, tengah sembahyang zuhur ni, kita tukar niat pada sembahyang sunat mutlak, kita sesakan rakaat tu, tasyakhir, beri salam. Wabahasal bulqini, annahu yusallimu walau min rakaatin. Al-Bulqini membahaskan sesungguhnya, orang itu, supaya mengucapkan salam sekalipun baru solat satu rakaat. Tadi kata kena dua rakaat. Kalau baru satu rakaat, kena rakaat yang kedua, tasyakhir baru salam. Tapi kata Imam Bulqini, tak apa, rakaat pertama pun tak apa. Kita sembahyang fardu zuhur. Rakaat pertama, orang duduk komat luar tu. Kita pun tukar sembahyang fardu zuhur kepada sunat mutlak. Serakaat, serakaat kan boleh sunat mutlak kan? Serakaat pun tak apa. Tasyakhir beri salam, lepas tu ikutlah hak jemaah luar tu. Amma iza qama lisalisatin atammaha nadban illam yakhsha fautal jama'ati summa yadkhu fil jama'ah.
Hak tadi dia kata, tukar niat sembahyang fardu ke dari sembahyang sunat mutlak, beri salam selepas dua rakaat jikalau belum lagi naik rakaat ketiga. Jikalau belum lagi naik rakaat ketiga. Adapun kalau naik rakaat ketiga dah, adapun kalau bertepatan dia berdiri pada rakaat yang ketiga, dia berdiri rakaat ketiga, dia berdiri rakaat ketiga zuhur, dia berdiri rakaat ketiga zuhur, baru rakaat zuhur luar, hendaklah menyempurnakannya, hendaklah menyempurnakannya sebagai solat sunnah. Tak kena terjemahan tu, tak kena terjemahan tu, kena baiki terjemahan tu. Sekarang disebut tadi kita sembahyang fardu, tiba-tiba ada orang sembahyang fardu di luar, contoh kita buat, ya, kita pun tukar niat kepada sembahyang sunat mutlak, kemudian sampai rakaat kedua kita tasyahud akhir beri salam selagi tak naik rakaat ketiga. Kalau naik rakaat ketiga dah, tidak lagi disunatkan kita menukar niat pada zuhur pada sunat mutlak. Tapi kalau nak tukar, hukumnya harus. Tapi sudah tidak disunatkan. Kalau kita cerita ni, hak disunatkan ni. Kalau naik rakaat ketiga, masih lagi boleh tukar niat. Rakaat ketiga dah ni, zuhur ni. Kita pun tukar kepada sembahyang sunat mutlak. Kita pun tasyahud akhir rakaat ketiga, beri salam. Hukumnya harus. Tapi tidak disunatkan. Hak disunatkan sebelum kita naik rakaat ketiga. Sebelum kita naik rakaat ketiga. Dan rakaat ketiga tak sunat dah kita tukar niat. Tetapi harus boleh. Tapi tak sunat dah. Sekarang ni dia naik dah rakaat ketiga ni. Adapun kalau bertepatan diberi pada rakaat ketiga, hendaklah menyempurnakannya sebagai solat sunnah. Tak kena terjemah tu. Kita ambil hak arak ni tu. Cuba tengok molek. Amma adapun iza apabila qama berdiri ia lisa-lisatin bagi rakaat yang ketiga. Bagi rakaat yang ketiga. Atammaha nadban. Nescaya menyempurna ia akan menyempurna akan dia nadban. Menyempurna akan solat nadban. Sunat dia menyempurnakan solat sampai ke 4 rakaat kalau zuhur contohnya. Sunat menyempurnakan solat tu. Dia tak boleh nak tukar niat. Padahal ni. Atammaha nadban. Nescaya menyempurna ia akan solat. Hal kadang sunat. Sunat menyempurnakan solat zuhur tu. Bukan hendaklah menyempurnakan sebagai solat sunat. Bukan. Padahal ni. Sekarang, kalau belum nak kat ketiga, dia sembahyang fardu zuhur, ada sembahyang zuhur luar, sunat dia tukar niat fardu zuhur tu kepada sunat mutlak. Rakaat kedua dia pun tasyahud akhir diberi salam selagi tak naik rakaat ketiga. Kalau naik rakaat ketiga dah, tak sunat dah tukar niat. Kalau naik ketiga dah, buat guna disunatkan dianya menyempurnakan solat, tak ada tukar-tukar dah niat. Atammaha nadban. Padahal ni dia menyempurnakan solat, sunat dia menyempurnakan solat. Tapi kalau tukar juga niat pada sunat mutlak, hukum haru. Tapi tak sunat dah. Sudahlah solat zuhur tu naik kat tiga dah kan. Tinggal satu rakaat kat keempat je laginya. Jadi nak tukar orang ni, timah ni tu. Hendaklah menyempurnakan sebagai solat sunnah. Atammaha nadban. Sunatlah ia menyempurnakan akan solat. Dia nak gitu. Bukan hendaklah menyempurnakan sebagai solat sunnah, bukan. Solat sunnah, sunnah mutlak. Sunnah mutlak tu kan. Sunnah mutlak kalau baru dua rakaat, tak naik rakaat ketiga lagi. Dan naik rakaat ketiga, tak sunat dah ditukar niat fardu zuhur kepada sunnah mutlak. Haruh je. Lepas tu pula orang ni, kalau nak rakaat ketiga dah, sempurnakan solat dia. Sempurnakan solat. Lepas sempurnakan solat ni, qaid dia. Jika tidak khuatir akan tertinggal berjemaah. Kalau tak khuatir tinggal jemaah. Sekarang ni disempurnakan solat. Dia boleh tak jemaah luar? Boleh. Sempurnakan solat dia. Sempurnakan solat dia. Summa yadkhul fil jamaah. Kemudian barulah dimasuk jemaah. Padahal
Maksud jemaah luar tu. Jadi semayang dia apa tu? Semayang ulang. Main ulang lah jadinya. Di semayang Zuhur dah sorang. Lepas tu nak kat tiga dah. Barulah dia komat luar. Ha, sudah semayang, sudah semayang. Lepas tu pergi semayang luar tu. Semayang, dalam keadaan berjemaah. Jadi apa tu? Jadi Zuhur yang kedua tu. Tu panggil semayang ulang. Jadi semayang ulang je lah. Tetapi kalau naik rakaat ketiga, dia masih lagi nak tukar kepada semayang sunat mutlak, harus. Tetapi tidak disunatkan. Cuma kalau kita nak semayang berjemaah pula luar tu, dia kena tukar niat pada sunat mutlak serta-merta lah. Sebab kita nak semayang ulang ni, kena pastikan kita dapat rakaat pertama bersama rakaat pertama imam tu. Sebab semayang ulang, dia tidak boleh semayang seorang diri. Dia tak boleh nak tambah rakaat pada ni. Orang semayang ulang, dia kena berjemaah sepenuhnya. Ada ni. Orang semayang ulang, dia wajib berjemaah, kemudian berjemaah sampai ke sepenuhnya. Dia sekarang ni hak wajib berjemaah tiga. Semayang Jumaat, wajib berjemaah. Semayang jamak kerana hujan, wajib berjemaah. Semayang ulang, wajib berjemaah. Semayang Jumaat, berjemaah serakaat, okey dah. Okey dah serakaat. Kita berjemaah Jumaat, rakaat pertama sakit perut. Naik kat kedua, kita mufarakah. Okey dah. Kita mari-mari tengok rakaat kedua dah. Kita baru dapat main Jumaat. Okey juga, boleh Jumaat juga. Sebab kita boleh jemaah satu rakaat. Boleh jemaah satu rakaat, boleh Jumaat. Kita semayang sekali dengan imam ni, Jumaat ni. Berjemaah rakaat pertama, naik kat kedua, sakit perut. Nak tunggu tu imam, tu imam baca panjang. Kita pun mufarakah, kita pun selesai solat kita, kita pergi qada hajat. Tak apa. Kita pergi imam kat kedua dah Jumaat. Tak apa, boleh Jumaat dah kita. Lepas imam beri salam, kita tambah serakaat je. Sama juga jamak takdim kerana hujan. Boleh jemaah serakaat, okey dah. Tapi kalau berjemaah, hak wajib bagi semayang ulang, dia kena berjemaah sampai sudah solat. Jadi nak semayang ulang berjemaah ni, nak semayang ulang, wajib yang kena berjemaah, kena dapatkan wakaf pertama. Kena dapatkan wakaf pertama. Sehingga kan kalau sama-sama rakaat, sama-sama rakaat, sama-sama rakaat, imam beri salam, kita tasyahud akhir jugalah ni. Kita beri salam lambat, batas semayang kita. Sebab kita sudah menjadi seorang diri dalam masa yang lama, walhal kita semayang ulang. Walaupun kita semayang ulang. Ada ni. Jadi kalau nak ulang semayang Zuhur tu, sekarang kita semayang Zuhur sorang, ada semayang Zuhur jemaah luar, kita naik orang ketiga dah ni. Kalau nak ikut orang luar tu, kita tukar lalulah niat Zuhur kita kepada sunat mutlak. Walaupun orang ketiga, walaupun tak sunat, hukumnya harus, sebab kita nak berjemaah pula luar tu, semayang ulang Zuhur kali yang kedua. Gitu je lah. Jadi hok kata imam beri salam, makmum kena segera beri salam, makmum yang semayang ulang. Adapun kalau kita makmum biasa ni, imam beri salam, kita diberi dua pilihan. Nak beri salam segera pun boleh, kita nak berdoa hok kita sendiri pun boleh. Itu diharuskan. Itu ada di atas kita al-azkar bagi Imam Nawawi. Kita azkar bagi Imam Nawawi. Ada pembicaraan bah imam beri salam, kita makmum ni masa lagi berdoa, tak ada apa-apa. Dia haruskan kepada makmum nak segera salam selepas imam beri salam kedua ataupun nak berdoa. Sebab ada orang main ceramah di Terengganu kita ni, imam beri salam segera. Jangan duduk berdoa-berdoa, dia kata dia. Tak ada apa-apa. Hak berat lagi dia kata, Terengganu ni apa dia kata, orang Terengganu ni, imam salam kedua, barulah dia beri salam. Imam salam pertama, beri salam dah dia kata. Dia mari nak betul orang senegeri Terengganu ni, biar agak kemah sikit diri sendiri tu. Memang disunatkan kepada kita memberi salam selepas imam beri salam kedua. Itu pandangan Imam Nawawi. Hari tu waktu macam itu kan kita kan. Kalau zaman-zaman dulu, ingat-ingat saya lah, imam salam pertama kita beri salam dah. Ingat tak zaman dulu? Imam beri salam pertama, bukan beri salam dah.
Lepas tu mari mana pula kita ni sebenarnya? Tunggu imam salam kedua baru salam, mari mana sebenarnya? Kau kan? Sekarang ni bukan imam beri salam kedua baru tiba salam pertama. Kan kita? Dah dulu-dulu imam salam pertama, sebelum imam salam kedua tu kita salam pertama dah. Dulu-dulunya. Apa yang ditukar gitu? Apa? Kau dah ingat kita berubah dulu lain sekarang lain? Dah ingat? Dah sedar ke? Dulu imam beri salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Di mana beri salam kedua je, kita pun assalamualaikum dah kita yang pertama. Sekarang ni imam selesai salam yang kedua, barulah kita makmum semua supaya je, barulah salam yang pertama. Itu memanglah disunatkan seumpama tu. Ada mari daripada luar dari KL, mari nak ajar Terengganu. Dia kata jangan awak gitu. Imam salam pertama beri salam dah. Memang sunat. Imam beri salam yang kedua, barulah makmum beri salam yang pertama. Dan bila imam beri salam kedua, makmum diharuskan beri salam segera dan diharuskan bagi makmum nak melambatkan memberi salam. Tak ada masalah. Malaikat kalau semai ulang. Semai ulang tak boleh. Imam salam kedua, dia kena beri salam segera. Kalau dia lambat beri salam, berarti dia lama dah kena munfarid seorang diri. Batal sembahyang orang semai ulang tadi. Sebab orang semai ulang, wajib berjemaah daripada awal solat sampailah selesai beri, sampailah kepada beri salam. Itu berjemaah pada sembahyang ulang. Berjemaah sembahyang jemaah, satu rakaat okey. Berjemaah sembahyang jamak kerana hujan, satu rakaat okey. Okay. Berjemaah pada sembahyang ulang, wajib kena sampai ke selesai sembahyang. Kan kita wajib berjemaah tiga. Sembahyang jemaah, sembahyang jamak takdim kerana hujan, sembahyang ulang. Jadi kalau kita nak ulang semayang ni, kita nak semayang jemaah kali yang kedua, tadi tengah zuhur seorang diri, kena segerakan lah. Kena segera supaya kita dapat rokat pertama bersama rokat pertama imam hak semayang zuhur tu. Faslun fil azani wal iqamah. Lepas cerita bab batas semayang pun semua, baru masuk bab tajuk azan dan iqamah. Biasa kita pekoh azan dan iqamah sebelum lagi bicara berkaitan dengan rukun sembahyang. Gitu. Biasanya azan dan iqamah dibicarakan sebelum daripada bicara rukun sembahyang. Setengah-setengah kita habis cerita rukun sembahyang, habis cerita rukun sembahyang selesai rukun 13, bicara perkara yang disunatkan. Perkara yang disunatkan ada sebelum sembahyang, ada di dalam sembahyang. Sebelum sembahyang apa? Azan dan iqamah. Hak dalam sembahyang sunat apa? Ada dua, aba'at dan hai'ah. Itu semua kita. Dia habis rukun 13, dia nak masuk kepada perkara-perkara sunat. Apakah sunat? Dia pecah dua. Satu, perkara sunat sebelum sembahyang. Satu, perkara sunat dalam sembahyang. Perkara sunat sebelum sembahyang, azan dan iqamah. Perkara sunat dalam sembahyang, pecah dua pula, aba'at dan hai'ah. Lepas tu dia cerita bab azan dan iqamah. Kitab Fathul Mu'in ni habis dah cerita bab sembahyang, cerita dah perkara yang membatalkan sembahyang, baru nak masuk berkaitan dengan azan dan iqamah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wafahimna famasabikin, waruzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.